Gubernur Jambi Zumi Zola bersama perkumpulan artis film Indonesia dan masyarakat Jambi nonton bareng film Night Bus yang disutradarai oleh produser Darius di Bioskop 21 WTC Batanghari, Kota Jambi, Sabtu pagi. Film Night Bus dibintangi 15 pemain yang semuanya menjadi pemain utama. Masing-masing tokoh memiliki peran kuat dalam film ini. Aktor kawakan ikut main dalam film ini, diantaranya Teuku Rifqi Wicana, Turo Margens, Doni Alamsyah, Lukman Sardi, Alex Abad, hingga pemain-pemain baru seperti Arya Saloka, Hana Prinantina, Rahael Ketsia, dan Messi. Antusias masyarakat Jambi sangat besar, rata-rata kalangan muda-mudi, apalagi nonton bareng ini juga dihadiri langsung oleh beberapa pemain Night Bus. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.